Amerika orang kalau misalnya kita lihat bahkan juga sempat bersama melakukan pertandingan secara langsung lalu kan juga ada nobar di sini dari kacamata Bapak sebenarnya permainan timnas kita sudah sejauh apa sih Pak sebenarnya? Saya berkata jujur, mungkin karena media tahu saya lebih banyak di basket sebelum. Tapi saya melihat kemarin permainan bola saat timnas U23 di Qatar Asia Cup itu, saya menikmati betul gameplaynya. Dan saya sampaikan langsung juga ke kawan-kawan, saya jarang menonton bola. Dan ketika kemarin nonton, itu sangat nikmat dan permainannya sangat cantik dan bagus sekali. Jadi waktu di Qatar itu juga, alhamdulillah saya juga sering nggak sengaja makan bersama di hotel. Dan juga ketika saya gym, ternyata itu jadwal gym mereka juga. Jadi saya benar-benar melihat interaksi para atlet dan para staff pelatih, fisik, dan lain-lain ini bersama. Dan memang yang saya lihat, ini apa ya, chemistry-nya itu sangat kuat. Dan saya waktu itu sempat ngobrol dengan Mas Elino, dengan Arhan. Saya nanya bagaimana, dan mereka mengatakan ini salah satu experience mereka merasakan memiliki tim yang benar-benar seperti keluarga dan kompak. Dan ya saya bertanya kan, karena kan ada yang diaspora atau naturalisasi dan ada yang full dari kita, itu bagaimana? Justru mereka juga bilang ini baru sekali ini kita bisa bertemu pemain-pemain diaspora maupun naturalisasi yang nge-blend in dengan mereka. Jadi makanya saya berkesempiulan, ya itulah kenapa di lapangan bisa main cantik, karena mereka mungkin secara hati dan secara jiwa dan semangat nyambung semua. Dan ini yang kita ingin sampaikan, prestasi timnas U23 kita saya rasa sudah bisa kita akui, ini mengukir sejarah. Dan prestasi ini tidak instan, dan yang paling penting konsistensi ke depannya. Jadi jika apapun hasil besok, saya minta masyarakat tetap dukung dan jangan lihat hanya besok saja, tapi anggap saja momentum Asia Cup 2024 ini adalah langkah awal timnas U23 dan timnas sepak bola Indonesia kita mengukir sejarah ke depannya. Karena saya yakin dengan momentum ini, semangat yang sangat positif, dan ke depan semua kolaborasi baik dari pemerintah, Kemenpora, dan juga PSSI, dan juga FIFA, dan lain-lainnya, saya rasa ekosistem olahraga kita, sepak bola kita, ini di langkah yang akan tetap baik. Dari si skor, ya harusnya kemarin kan lawan Irak berapa? 2-0? 2-1 ya? 2-1. Irak itu urutan 50. Harusnya berarti kita balik 2-1, Indonesia 2, dunia 1, nggak apa-apa lah. Tapi tadi Pak menyambung omongan apa yang tadi, masyarakat tetap harus mendukung. Tapi lagi dan lagi nih Pak, kita nggak bisa ngerem untuk omongan netizen sendiri nih Pak, terus-terusan untuk membuli. Mungkin ada imbauan seperti apa, proses ini kan panjang. Saya sih kemarin lebih memberikan motivasi dan juga pengalaman baik ke atlet bola dan badminton ya, terkait dengan hujatan netizen. Jadi saya sampaikan, secara kan saya juga sering hujat netizen. Pokoknya kawan-kawan atlet, yang penting fokus pada rencana dan fokus pada apa yang sudah dilatih, semangat, dan yang pasti mungkin netizen kan tidak melalui prosesnya dan tidak mengikuti secara detail. Tapi ketika yakin benar, pokoknya fokus saja, jangan terpengaruh. Dan saya sih menyarankan kalau bisa jangan lihat kolom komentar dulu. Tapi lihatlah evaluasi dari coach. Selama coachnya memberi evaluasi dan catatan, itu yang harus diikutin. Dan kalau masyarakat, saya rasa ramainya komentar netizen itu menandakan animo yang melonjak tinggi. Gak apa-apa hari ini masih negatif, tapi saya yakin animo ini harus dijaga. Artinya apa? Kepedulian kepada olahraga meningkat. Itu harus poin positif yang kita ambil. Teruslah menjadi netizen yang baik. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.